Tahukah anda, bermula 1 Julai 2021, semua urusan perkhidmatan di kaunter JPN adalah berdasarkan janji temu. Sebarang urusan tanpa bukti janji temu atau walk-in adalah tidak dibenarkan. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi, ikuti video ini. Cara mudah untuk anda membuat permohonan janji temu sebelum berurusan di kaunter JPN. Pertama sekali, untuk mendapatkan tarikh janji temu, anda perlu layari myjanjitemu.jpn.gov.my. Kemudian, klik pada butang mula tempahan. Pada laman ini, kami nasihatkan anda untuk membaca terma dan syarat permohonan terlebih dahulu. Selepas anda telah membacanya dan bersetuju dengan terma yang dinyatakan tadi, klik pada kotak saya telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat yang telah dinyatakan dan klik butang seterusnya. Pada laman janji temu ini, anda dikehendaki untuk memilih tempat perkhidmatan untuk urusan anda di kaunter JPN seperti negeri, pejabat JPN dan perkhidmatan untuk jenis urusan anda semasa di kaunter JPN. Sekiranya sudah selesai, klik pada butang seterusnya. Pada laman pemilihan tarikh dan masa ini, untuk memilih masa janji temu anda, klik pada ruangan tarikh dan butang semak. Ia akan senaraikan slot waktu untuk anda tempah. Sekiranya ada kekosongan, untuk menempah janji temu tersebut, anda klik pada bulatan tersebut pada ruangan pilihan dan scroll ke bawah laman dan klik pada butang seterusnya. Pada laman ini, anda dikehendaki untuk mengisi butiran diri seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat email. Sekiranya sudah selesai, klik butang hantar. Pada laman ini, ia akan mengesahkan bahawa tempahan janji temu anda telah berjaya dilakukan. Sekiranya anda scroll ke bahagian bawah laman ini, anda boleh menyimpan slip tempahan tersebut dengan klik pada butang slip tempahan. Anda juga boleh hubungi talian bilik gerakan JPN yang disenaraikan untuk sebarang pertanyaan. Lagi satu, setakat video ini diterbitkan, terdapat pengecualian yang diberikan sepanjang tempoh PKP ini, iaitu bayaran pendaftaran bagi kelahiran dalam tempoh PKP yang melebihi 60 hari dari tarikh kelahiran dan bayaran permohonan MyCard 12 tahun yang melebihi tempoh 30 hari dari tarikh genap umur tetapi belum genap umur 13 tahun. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!